et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap diberkati Tuhan dalam kebahagiaan dengan semangat dan bahagia karena Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu, Engkaulah Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang. Engkau menyelamatkan semua orang dengan karya kasih dan penebusan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang kami nanti-nantikan kedatangannya, terutama dalam persiapan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua semakin terbuka terhadap firman-Mu, boleh menimba sukacita dan kebahagiaan di dalam Engkau. Demi Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 8 ayat 5-11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita berjumpa dengan Yesus yang kelahirannya kita persiapkan untuk kita rayakan pada masa Advent ini. Kelahiran Yesus tidak untuk satu kelompok, satu komunitas yang terbatas. Kelahiran Yesus dirayakan oleh kita memang yang percaya dan mengimaninya. Namun suasana perayaan
kelahiran Yesus yang disebut perayaan Natal juga dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Suasana itu yang terjadi. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, bagi saya ini menjadi salah satu tanda sederhana kebenaran firman Yesus sendiri yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Yesus bersabda bahwa dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, suatu gambaran bahwa keselamatan itu tidak terbatas, disediakan untuk manusia terjadi. Dan memang demikianlah, keselamatan disediakan untuk semua orang. Yesus datang tidak hanya menyelamatkan 1-2 orang, tetapi menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh isi alam semesta ini. Oleh karena itu kita bersyukur atas karya kasih Kristus yang kita kenangkan pada masa Advent ini. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menyambut Yesus adalah belajar seperti perwira yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan iman kepercayaan bahwa Yesus dapat melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain juga. Perwira itu datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk hambanya yang sakit. Dan untuk kepentingan hambanya yang sakit itu, perwira ini yang pasti bukan orang Yahudi, mau rendah hati mencari Yesus, berlutut di hadapannya, memohon kepadanya untuk kesembuhan hambanya. Sikap yang perlu dikembangkan untuk menyambut Yesus adalah belajar seperti perwira yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati dan iman kepercayaan bahwa Yesus dapat melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain juga. Perwira itu datang kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk hambanya yang sakit. Dan untuk kepentingan hambanya yang sakit itu, perwira ini yang pasti bukan orang Yahudi, mau rendah hati mencari Yesus, berlutut di hadapannya, memohon kepadanya untuk kesembuhan hambanya. Semoga kita diberi rahmat kerendahan hati seperti perwira itu dalam menantikan Yesus, sehingga kita layak dan pantas dengan sukacita merayakan Natal, kelahiran Kristus bagi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih, pelukis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.